Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan Bojoku di Niko Channel. Nah, teman-teman, sekarang ini kita mau keliling-keliling lagi ya di MOG. Kalau kemarin kita pakai kamera 360, sekarang kita pakainya GoPro aja. Luar biasa ini, sore-sore banyak yang nongkrong. Siapkan dulu untuk peduli lindungi, karena setiap kita mau masuk mall itu harus pakai peduli lindungi sama nanti apa? Cuci tangan ya, cuci tangan. Nih udah siap-siap untuk scan, cuci tangan dulu baru scan. Ini sore hari teman-teman, sekitar jam 5 sore ya. Kalau kemarin kan pakai kamera 360, kalau ada yang kurang jelas, sekarang ini tak teruskan pakai GoPro. Kita cuci. Oke, syarat tok. Sekarang kita kan. Oke. Oke, sudah scan dan cek suhu. Suhunya 34. Aneh ya. Padahal normalnya manusia kan 35-36 ya. Sekarang ini saya mau potong rambut dulu. Di sini ada catem, ada miniso, dan juga bojoku nang burisan. Kita jalan-jalan. Wah, aku kayak Iron Man ya iki ya. Ini GoPro-nya tak taruh di anu. GoPro-nya tak taruh di dada, teman-teman. Luar biasa ya. Ini ada catem. Di kanan ada miniso. Di depan ada 3 second main zone. Sekarang kita mau naik dulu. Ya bojoku nang kono ngenteni. Lali aku. Ya. Jadi kita mau naik dulu, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya lihatkan di sini, di situ ada Miniso. Jadi Miniso itu salah satu produk-produknya, katanya sih brand Jepang ya, tokonya Jepang, tapi tak lihat kadang-kadang made in China kok. Ini kita keliling-keliling dulu ya. Habis itu nanti kita potong rambut. Ini kita menyusuri di lantai dasar, ini lantai 2 atau lantai 1 saya kurang tahu ya. Kita muter-muter aja ini. Sini ada yang jual kaos kaki ini 3 pasang 25.000. Ini dulu biasanya 10.000 3 pasang. Sekarang 25.000. Ini kalau di sini ini ada S1R. Kalau teman-teman mau beli-beli peralatan elektronik segala macam, peralatan rumah itu di S1R ada. Di sini ada kit station, rame juga. Kita muter di sini dulu ya. Ada Ghost juga, Planet, Move and Adventure. Nanti setelah sini teman-teman, nanti saya buatkan lagi untuk yang di Matos ya, di Malang Town Square. Karena itu adalah salah satu mall favoritnya mahasiswa. Karena dekatnya ITN, dekatnya Brawijaya, dekatnya UM, Universitas Malang, Negeri Malang. Luar biasa. Nah, ini ada toko kacamata ini. Di sini ada S1R pintu masuknya. Kalau mau beli bunga-bunga palsu, di sini juga ada. Ini ada Samsung juga, tapi di atas ya. Temen-temen tertok ini. Ada kardinal. Saya lupa potong rambut ini ya. Potong rambut. Lantai di atasnya lagi. Ini di sana under renovation ini. Oh, di sana ya. Di bawah itu ada pameran mobil. Jadi yang teman-teman males ke dealer, malu, itu bisa langsung ke mall MOG. Terus kemudian ke lantai paling bawah ya. Di situ ada mobil. Dipamer ya. Senang aneh kok pamer. Pamer ya beriak ya. Jadi pameran, riaan. Ini ada Carolina ini. Toko jam. Recommended juga nih teman-teman. Jam-jam branded itu ada di sini. Baik digital maupun analog. Ada Giordano ini. Ada toko baju ini Giordano. Dulu itu saya seneng ke MOG, itu mantan istri saya belanja teman-teman ya. Belanja kalau nggak di pasar Sao Jajar dulu atau di MOG. Nah, setelah pindah dari Sao Jajar mau ke pasar, males ya, jauh, Sao Jajar jauh. Mau ke pasar parkir juga lebih nggak enak. Akhirnya ke Giant.
Ini kalau kita lihat kan sisi kanan ini ada Nike ya, sama Adidas, sama Sport Session. Kalau teman-teman ingin membeli peralatan olahraga, itu di situ ada. Jadi MOG sendiri ini, Mall Olympic Garden, itu salah satu mall menengah ya teman-teman, menengah ke atas atau menengah lah. Di sana ada UR itu, ada USS, ada Unicash, ada Topstar di sisi kiri, sekarang kita iris lewat kanan aja. Ada ladies, terus di sini ada jual apa itu? Gay dan Jai. Oh, itu potong-potong rambut nih. Ini ada Jonathan, ada Taro Bosel. Ini ada mainan mobil-mobilan ini teman-teman. Itu kalau nggak salah 20.000 atau 25.000 gitu, 15 menit. Ini ada Jonathan, kalau anak-anak mau potong rambut, di sini bisa itu. Ini mobil-mobilan. Dan di MOG ini banyak yang tutup ya, gara-gara corona itu. Gara-gara corona banyak yang tutup. Nih, coming soon. Metosel. Ini ada BCA, ada Luxmere itu punyanya anaknya Pak Wali Kota ini. Ada King Living. Ini ada T-Shop. Ada My Salon, ada apa itu? Salon, aku biasanya daerah itu. Stop and Go. Nah, saya biasanya potongnya dispenser itu teman-teman. Dudu dispenser tapi dispenser. Di sini juga ada Bank BRI, ada Samsat juga teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin bayar pajak itu di sini. Tapi harus pakai KTP, KTP asli. Ya. Persyaratan pajak tahunan, KTP SIM asli sama STNK asli. Ini dispenser, ini coming soon. Opo. Ini ada Samsung di kiri. Kita lewat kiri saja ya. Kanan-kanan ada Digiplus. Ada mbaknya ini. Nah, biar HP ku tukune ndek kene iki. Samsung kiri ini ya. Luar biasa. Ada Colorbox under renovation coming soon. Di kiri kanan ada Digiplus baru itu. Ada toilet kiri. Serek Mas Nikung vlog keliling MOG. Ini sengaja kamera tak taruh di dada teman-teman. Ini tak bawa nanti kode ngeliatin saya. Ini ada Wrangler, Colorbox, Panasonic, ada The Executive. Cuma kurangnya di Malang itu nggak ada itu ya. Apa? HNN itu loh. HNN sama apa? Apa jeneng lali aku. Yang seneng-senengannya dibeli bojoku itu. Lupa deh namanya. Lali baju dan pakaian ya. Sekarang kita naik itu biasanya ada food court ya teman-teman. Kalau naik itu ada food court, nanti kita coba lihat. Nah di sisi kiri sini ada Pegasus di sana, di atas, di kiri sini, di bawah ada kayak gitu. Oke, kita naik sampai. Jadi seolah-olah teman-teman ikut kesini ya, jalan-jalan live. Ada Tokyo Gorilla. Apa Tokyo Gorilla? Ada Ichiban Sushi, ada Tawan, ada Kawai, ada Strawberry, ada Boba. Nah, di sana tuh ada Potatoes, ada kentang teman-teman, toko jualan kentang. Suka aja ya, tapi mahal. Sakap itu yang biasanya tak beli itu 35.000 atau 40.000, 45.000. Nah, di sini adalah food court-nya kalau teman-teman ingin makan-makan di sini. Ya di atas ini ya, pokoknya lantai paling atas itu banyak food court, ada House of Book, ada AW, terus ramen, apa jenisnya, terus apa nih ya, banyak pokoknya, ada apa, teh tubruk nanti, apa jenisnya, tongji, harus ngomong tongji malah keliru teh tubruk, ada nasi goreng 69, ada Exo Suki, Cikmi, macam-macam ya di kiri sini sana banyak. Coba kita pikir aja, ada solaria, ini ada tong sampah keliling.
ada apa lagi tuh? Hocu ini juga ada namanya. Ada Kalosa juga. Kalosa itu toko gadget ya. HP, laptop, aksesoris. Ini Homa, Resto. Sama di sini itu ada Kingdom ya, Amazon. Jadi kayak kalau di Matahari dulu itu Time Zone teman-teman. Di sini ada Amazon. Suaranya udah nyebelin. Main-main seperti ini ya. Ada Tea House juga di sini, Tongji ya, Tongji Tea House. Ada Cilok Bundul. Luar biasa. Jadi ini hari Minggu teman-teman ya. Biasanya ya rame sih. Ada Yoshinoya, ada Beer Butter, ada Cikmi, macam-macam. Nah, teman-teman kalau misalkan mau beli pakaian kayak di Matahari itu memang di sini ada kok enggak ya? Kalau enggak ada Cikmi. Ada Yoshinoya juga di sini. Bisa ngantri. Nah, dulu sampingnya Yoshinoya ini adalah The Cost teman-teman, tapi The Cost sudah tutup ya. Di Surabaya juga sudah tutup, di mana? Matos itu juga sudah tutup, ataukah mungkin semua The Cost tutup, saya juga nggak tahu ya. Ya kayak gini lah. Sudah teman-teman, kita sudah keliling-keliling semuanya ini. Kita sudah keliling-keliling semua. Jadi untuk video keliling di Mall MOG ini saya cukupkan sampai di sini. Sebenarnya ada satu lagi di lantai paling bawah. Di sini ya kayak apa namanya, kayak aksesoris handphone. Kemudian ada apa namanya, mobil ini, showroom mobil, pakaian, kasur. Tapi yang dipajang untuk kayak bazar itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa keliling Mall MOG sebelum kesini, bisa nonton Nico Channel. Aku tak potong rambut dulu ya di Spencer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Acak Ikot.